Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali channel kami, dan pada video kali ini kami berada di garasi Pak Haryanto Kudus, di mana di sini terlihat ada beberapa armada ya yang di garasi. Ini ada HR150 di Janisari. Terus ada di sebelah utara nampak armada Surabaya Trans, sudah ditaruh di sebelah timur. Ini mungkin persiapan, belum nanti jalan. Coba kita lihat armada tersebut. Itu di sebelah barat Surabaya Trans ada Rakavio. Lalu ini Al Ghifari HR074. Lalu di sebelah tengah ada Parako yang baru diperbaiki. Lalu armada HR101 Wis Merpati Trans. Lalu di sebelahnya itu ada Nonstop. Di timurnya Nonstop ada armada Tegaraya yang dulunya JK Tran. Tapi yang di sebelah barat ini armada yang baru datang kemarin, armada second Xdina Jaya, tidak terlihat ya apa sudah dimasukkan ke body repair. Ini tidak ada di garasi posisinya. Nah, ini armada HR117 armada X Surabaya Trans, armada tahun 2019, body Jetbus 3+, mesin Mercedes-Benz OH1626 hard suspension. Nah, ini yang beberapa hari lalu direpaint untuk mengganti nama PO nya di garasi Pak Haryanto Kudus sendiri. Ini sudah jadi. Ini tampilan sisi depannya. Ini kemarin bandonya di repaint. Ini sudah terlihat bersih ya, sama spionnya kanan kiri yang warna putih di repaint. Ini dulu logo Mercedes-Benz ini terletak di bando, lalu dikelupas. Ada stiker Black Eagle juga di bando, sudah dikelupas. Ini nomor lampunya 117. Armada ini pakai seat 22 ya, 30 seat. Cuma kita mau ngecek ke dalam, pintunya terkunci jadi kita tidak bisa masuk. Sudah ada toilet. Ini nomor lambung 117 digunakan untuk armada yang X Putra Bangsa ya, warna livery putih orange. Cuma armada tersebut sudah terjual, lalu nomor 117 diganti pada armada ini. Dan ini untuk bumpernya ini direpaint semua ya. Kemarin ada skotlet di lampunya, sudah dilepas. Lalu ini di bumper sisi tengahnya ini direpaint warna putih, yang kemarin itu warna masih hitam. Sudah ada nama PO Haryanto. Cuma ini sisi depan yang kurang, ini stiker selawatnya ya. Biasanya ada stiker selawat di bandonya. Sisi samping sudah ada stiker nomor lambung, ada stiker selawat, stiker Menara Kudus. Ini sudah dikasih weldop warna putih seperti lambang Mercy. Stiker WiFi. Stiker Mercedes-Benz OH1626. Ini di kacanya terlihat ini bekas stiker bus pariwisata itu ya, ada stikernya, sudah dilepas. Nah, ini tanpa wayang. Sudah ada stiker AKAP. Ada stiker Wonderful Indonesia.
Ini kemungkinan ditaruh di sebelah timur, ini mau servis ya. Persiapan cek sebelum berangkat. Dan ini di sisi belakangnya sudah lengkap, ada stiker non ekonomi, stiker bawah Haryanto, nomor lambung, sama stiker solawat. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta saran bisa langsung tulis di kolom komentar.